geng motor itu kalau di luar kan, di luar negeri ya, kita kenalnya tuh geng motor yang begundal, tapi motor-motornya tetap keren. Di Indonesia, begundalnya tetap, motornya jelek. Udah motornya jelek, begundal pula, bikin resah pula di masyarakat. Gitulah kurang lebih kalau geng motor di Indonesia. Di Indonesia tuh suka membangun mentalitas geng jadinya. Jadinya suka saling kekerasan, anarkis, dan lain-lain. Mestinya kan ya jadi ngerusak nama pecinta motor juga lah kalau buat menurut gua sih gitu. Geng motor itu sebenarnya cuman komunitas aja, kumpulan anak-anak motor. Untuk yang mungkin pikiran kita negatif itu hanya oknum-oknum saja. Mungkin untuk geng motor bisa lebih izinnya ke polisi, untuk lain-lainnya untuk lebih hal-hal positif lagi. Geng motor itu menurut saya mengganggu perjalanan orang lain lah. Karena knalpot brong. Dan aturan polisi kan juga gak boleh knalpot brong. Geng motor itu sebenarnya apa ya? Sesuatu yang apa ya? Yang gak berguna lah. Karena bisa apa merugikan orang lain, diri sendiri. Karena kan juga di jalanan mengganggu juga lah. Kayak gitu aja sih, arogan. Dalam pemberitaan di media beberapa tahun terakhir memperlihatkan perilaku geng motor yang identik dengan kasar, tidak teratur, bahkan mengarah ke tindakan kriminalitas. Lalu sebetulnya apa yang terjadi di balik fenomena kriminalitas geng motor di Indonesia? Dalam Polisi Menjawab kali ini, saya mencoba untuk mengungkapkan beberapa latar belakang aktivitas kenakalan remaja geng motor yang terjadi di Indonesia. Dalam beberapa kasus, tindakan mereka tidak hanya sebatas kenakalan, pelanggaran norma sosial tetapi juga mengganggu ketertiban di tengah masyarakat. Menurut pengamat sosial Devi Rahmawati, perilaku menyimpang anggota geng motor merupakan sebuah tindakan tanpa kompromi hukum. Ia menyebut isu kriminalitas geng motor telah terjadi sejak lama. Kalau berdasarkan studi-studi akademik tentang hadirnya geng-geng, termasuk geng motor, kalau kita tarik sejarahnya ke belakang, ini sebenarnya menarik adalah pertama pertanyaan siapa aktornya, gitu ya. Lalu kenapa mereka berkumpul? Aktornya kalau di masa lalu mereka adalah kelompok-kelompok muda yang berangkat justru dari kalangan menengah ke atas. Gitu ya, geng-geng motor awal tahun 80-an itu justru diinisiasi salah satunya dari SMA-SMA elit di salah satu kota besar di Jawa Barat. Yang kemudian dikenal dengan geng yang namanya XTC, Brigadir Seven, dan sebagainya. Mereka ini adalah bagian dari perkumpulan anak-anak muda yang kemudian merasa menemukan tempat untuk bisa menunjukkan eksistensi mereka. Dan ingat, perlu hati-hati, perkumpulan yang diinisiasi anak muda tidak bisa dipandang remeh. Meskipun motivasinya bukan ekonomi, tapi perilaku mereka itu sudah layaknya orang dewasa. Karena dalam misalnya upaya perekrutan dan inisiasi untuk menjadi bagian dari anggota geng, itu lelakunya itu layaknya geng-geng yang bahkan mengingatkan kita pada geng-geng di negara-negara lain yang dalam aktivitasnya menggunakan berbagai kekerasan. Itu menjadi doktrin misalnya yang kemudian menjadi identitas mereka. Nah, sekarang menariknya dengan pergeseran zaman di mana akses terhadap motor misalnya itu menjadi sangat murah, justru geng-geng motor ini tidak lagi diinisiasi oleh kelompok-kelompok siswa yang kaya raya gitu ya. Kalau dulu SMA-SMA elit yang justru punya motor itu suatu kemewahan gitu ya. Nah sekarang siapapun punya kesempatan untuk menjadi anggota atau menginisiasi kelompok geng motor. Yang namanya anak muda, mereka itu mencari 3P. Panggung, perhatian, dan pujian. Ketika sekolah, ketika rumah tidak bisa memberikan 3P tadi, maka mereka akan menjadikan jalanan untuk bisa memberikan panggung, memberikan perhatian, dan memberikan pujian tadi. Ditambah di era digital dengan kehadiran teknologi, 3P ini amplifikasinya semakin luas dan jauh. Nah, ini yang menjelaskan kenapa misalnya
aksi kekerasan yang dilakukan oleh geng-geng anak muda yang menggunakan motor ini, salah satunya itu tidak kalah tanda kutip keras atau kejamnya, karena semakin keras, semakin kejam, maka dia akan memperoleh perhatian yang luas. Jadi motifnya bukan ekonomi, ini masih sama. Kalau motifnya masih sama, aktornya yang sekarang diperluas, artinya tidak hanya kalangan ekonomi tertentu, tapi semua kalangan sudah bergabung. Kenapa ini biasa dinominasi oleh anak muda? Sederhana, satu, anak muda yang punya keleluasaan waktu. Beberapa faktor penyebab ataupun potensi seseorang bergabung ke dalam geng motor yang melakukan tindakan anarkis, selain lingkungan sosial, pengangguran, disfungsi keluarga bisa menjadi penyebab utama para remaja melakukan perilaku menyimpang. Lingkungan sosial juga relatif tidak peduli, karena merasa itu bukan anak saya, kenapa saya harus ngurusin? Nah, faktor-faktor inilah yang saling berhubungan atau berkelindahan yang menjadikan fenomena geng motor tidak mudah untuk diselesaikan. Kalau kemudian ujungnya harus aparat yang menyelesaikan, tidak akan pernah bisa selesai. Ada kelompok yang sekarang disebut NET, not employment, not in education, not in training, yang artinya benar-benar nggak ngapa-ngapain, mereka berpotensi juga untuk kemudian masuk ke geng-geng motor ini, yang artinya tidak lagi mengenal musim. Kalau dulu karena diinisiasi oleh anak-anak sekolahan, kalau lagi nggak musim ujian, itu potensinya tinggi mereka beraksi, atau musim-musim awal penerimaan siswa baru itu biasanya juga sangat tinggi. Nah sekarang ada potensi itu kembali meluas, artinya nggak menunggu, karena yang terjadi adalah anak muda mau dia nggak sekolah pun bisa bergabung, maka potensi tidak adanya batasan waktu itu sangat tinggi. Ia menambahkan aksi geng motor ini dapat dicegah dengan mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan, mulai dari lingkungan terkecil selain keluarga, yakni wilayah RT dan RW. Perilaku pada kelompok geng motor ini juga didorong oleh yang namanya konformitas.